Oke, Sobat HSR, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, saat ini gue lagi ada di Balikpapan, di samping gue udah ada owner dari mobil yang di belakang. Halo bro. Ya, siap. Bro Leo ya? Ya, Leo. Oke, ini bro Leo asli Balikpapan? Balikpapan. Waduh, apa kalau panggilan laki-laki untuk di Balikpapan itu apa ya? Biasanya kan ada ya, kan kalau Padang udah, di Jawa Mas, kalau Balikpapan apa? Balikpapan... Pian ya? Pian tuh pian, mana? Pian, Pian Banjar. Oh, Pian Banjar. Pian Banjar. Kalau di Balikpapan nggak ada ya mungkin? Nggak ada, bro aja. Bro aja ya? Oke lah bro kalau gitu. By the way, sebelumnya gue ucapin makasih banyak bro udah percayain HSR untuk velgnya. Dan ini Acelera ya? Ekstrim badak nih dari Acelera, keren banget. Bro, gue pengen nanya-nanya sedikit bro. Ini mobilnya apa sih? Hilux, Hilux 30 solar 4x4. Aha. Hilux yang 3000 ya berarti 3000, ya? Oke, langka aja. Mungkin sekarang sudah nggak ada 3000, sekarang kan 2400. 2400 ya? Ya. Ini janjian mesin luar bukan ya? Mesin sini. Oh, mesin sini. Iya. Tapi barangnya dari sini juga dari tetap. Sini. Dari sini. Terus kenapa lu pilih mobil ini? Kenapa enggak double kabin yang lain? Karena Hilux untuk spare part untuk ini masih oke lah, terjangkau kalau di sini kan. Harganya ya, harga spare. Berarti iya. Spare part itu menjadi faktor utama lu untuk milih mobil ya? Iya. Spare part. Terus iya. Apa lagi? Spare part terus untuk pasaran juga lebih oke lah dibanding kayak. Apa nih? Pasaran apa nih? Maksudnya pasaran harga jual atau masalah bisa harga jual, kan ini terserang sambil jual, sambil pakai. Oh, jadi yeah. Emang ini lo beli, lo modif, yeah. Ya kalau misalnya sambil jual santai lah ya. Kalau ada yang mau ya sikat. Betul. Siap. Eh, berarti bisnisnya jual beli mobil? Ya, saya punya showroom. Masih muda lo, tapi bisnis sudah top lo. Ini inspirasi Indonesia ini. Ya, adanya di Balikpapan, boy. Saya ada cabang di Samarinda juga ada showroom. Oh, di Samarinda juga ada? Rental juga. Banyak, boy. Kemarin saya dari Samarinda, oh, gitu. Sekarang di Balikpapan. Nah, terus gue pengen ngobrolin tentang modifikasinya nih. Ya. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Balikpapan. Namanya itu adalah Quantum Sport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Balikpapan, langsung aja datang ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Nih kayaknya udah, lu lihat aja nih boy. Tuh, setinggi gue. Gue naiknya aja tadi susah banget. Harus mengeluarkan effort, karena kan gue kurus, jadi naiknya tuh berat. Kurus, sejak kapan kurus? Oke, bro, ini apa aja sih yang udah lu modif nih? Coba deh, dari interior dulu deh. Ya, paling kita pakai sok, itu pader sama... Interior, interior dulu, bagian, bagian dalam. Interior, lihat ke kamera boleh pakai kaca sama apa? Kacanya maksudnya gimana? Moonroof, moonroof. Oh, pakai moonroof. Moonroof itu. Moonroof ya, di tengah, terus? Audio untuk apa standar aja sih sama apa sama jok-jok segala macam ya Twitter masih standar semua jok backlit. Oh udah backlit, backlit kulit MBTech ya. Kalau audio tadi udah pakai Twitter ya, Twitter sama biasa sih standar, masih standar ya, lah ya. Head unit juga tadi gue liat masih standar ya. Ya masih standar. Terus selanjutnya body eksterior nih, kalau eksterior kan tadi udah sunroof tuh ya. Ya terus apalagi nih body dirubah ini ganti gak sih? Enggak, masih original semua, standar. Jadi bumper semua masih original, masih, standar? Masih. Over fender? Over fender, dia tambahan dikit. Ditambahin ya, lagi, tambah. Memang dikeluarin lagi ya? Iya, keluarin sedikit. Biar lebih gagah, maco. Oh, berarti kalau misalnya ada... Ini, snorkeling, snorkeling. Iya, snorkeling. Dia tambahan. Snorkeling ya? Tapi bukan, snorkeling. Namanya emang snorkeling ya, benar? Enggak. Namanya apa, Mas? Gue lupa nih. Apa ya, namanya? Ah, gue lupa, boy. Coba deh, lu komen di bawah kalau ingat. Ini ownernya juga lupa. Maklum, banyak yang dimodif soalnya. Ini baru satu mobil yang dikeluarin nih. Oke, terus apa lagi? Ini ya paling ya? Cup ya? Apa emang udah bawaan? Asli. Oh, itu bawaan ya? Asli bawaan. Kalau untuk diesel, sudah ada itu. Oh, baru tahu gue. Iya. Kayak grill juga masih standar semua ya. Terus apa lagi yang ditambah? Oh, bagian kaki-kaki. Ini kaki-kaki nih yang paling spesial nih, boy. Betul. Kalau velg pakai HSR. Ring berapa ini, boy? Ini ring 16. Ring 16 ya. Bannya pakai Acelera Badak Extreme. Betul. Kenapa nggak pakai MT01? Lebih besar ya? Lebih tinggi ini. Emang konsepnya mau dibikin seperti ini? Betul. Terus ini yang bikin tinggi apa sih? Gue penasaran deh. Lebih tinggi shock aja, shock sama ini shockbreaker kita pakai paders sama apa? Belakang itu ada ditambahin aja sih untuk
juga lebih tinggi. Tambah dan, daging ya berarti? Iya, tambah daging. Bener, tambah daging ya? Ya. Itu aman gak sih sebenarnya? Selama ini sih aman aja. Selama kita ini pakai aman untuk aja. Ke jauh-jauh untuk yang jalan betul-betul apa rusak, lumpur-lumpur aman aja. Masih kuat-kuat aja ya? Iya. Gila, lo emang awalnya emang mau dibikin kayak gini tuh emang konsepnya gimana sih sebenarnya? Untuk konsepnya memang buat ini semi off road. Jadi kalau misalnya kita pas kita main, saya kan rental juga tuh. Jadi kalau misalnya ke tambang-tambang visit-visit, kita juga sering pakai ini. Punya tambang juga? Bukan, kita tambang. Rental mobil. Oh, rental mobil ya, ke tambang. Iya, untuk double cabin, double kirain cabin. Punya tambang dulu, kayak gila punya showroom, punya tambang. Udah nikah, udah nikah? Sudah. Oh, ah, sakit hati lo, boy. Udah nikah, boy. Anak soalnya dua, istri satu tapi. Anak satu, istri dua. Anak dua, istrinya baru satu. Oh, istrinya baru satu. Baru satu, boy. Tuh. Hati-hati lo, boy. Terus apa lagi nih? Yang spesial nih kenapa ini ya? Ditambahin deck ini ya? Ya itu. Deck pelindung itu ya? Pelindung untuk apa? Batu-batu segala macam gitu ya? Betul, iya. Terus kalau dari mesin gimana? Ada yang dirubah nggak? Mesin kita paling porting aja sih. Porting polish doang ya? Polish doang. Masih standar dari Hilux ya berarti ya? 3.000. Tapi yang 3.000 ya? 3.000. Bukan yang 2.400. Iya. Solar. Ini solarnya pakai solar biasa apa yang udah harus turbo? Dex, Dex, ya turbo Dex. Ini baru benar. Mobilnya cakep. Dieselnya juga yang kelasnya yang tinggi juga gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan mesin nih kayaknya. Ya. Tapi kalau pakai solar biasa bisa? Solar biasa lebih baik nggak usah deh. Lebih baik nggak usah. Cakep banget, boy. Gue mau nanya dong, lo ya. Tau Acer dari mana sih, bro? Kita lakukan browsing-browsing untuk Google, bagusnya apa, terus juga banyak teman juga di Quantum kan. Quantum. Oh, ada teman di situ? Iya. Siapa temennya di situ? Si itu yang jaga di sini, siapa? Si Iksan. Iksan. Oh, itu temen. Iya. Emang udah temen kenal sebelumnya atau gara-gara beli velg jadi kenalan? Karena baru ini sih, baru. Maksudnya kan dia sering apa kita kalau pas ada event atau apa dia kita panggil. Oh, sering support. Iya, sering. Nah, gua mau nanya deh, pelayanan lu gimana? Menurut lu pelayanan toko Quantum. Yang ada di Quantum itu gimana? Bagus, bagus. Bagusnya tuh dari masa gimana nih lu? Bagus-bagus tuh. Kalau bagus sih biasanya ada aspek-aspeknya, ya kan? Ya, dari harga juga saya rasa cukup murah. Harga cukup murah. Saya keliling kemana-mana untuk cari ban, soal ini dia yang lebih paling murah di Quantum. Murah. Terus selain harga apa lagi, Mas? Ke pelayanan untuk ya walaupun dapat minuman, tapi di situ kan ada kelebihannya lah untuk ini apa? Ya itu simpel sih ya, cuma minuman tapi kayaknya bermakna juga bermakna, ya. Bermakna. Karena kan ngeliatin velg tuh aus, boy. Terus apa lagi selain pelayanan? Pelayanan juga banyak pilihannya di situ. Banyak pilihannya. Banyak juga. Oke, ini udah berapa lama nih dipakai? Ini sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ini selama 3 bulan lo pakai gimana perasaannya? Ada rasa apa gitu, misalnya kendala atau kelebihannya gitu? Untuk apa nih? Untuk roda-rodanya? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Iya, hantem-hantem lubang segala macam. Aman aja. Aman. Jelas pasti aman, boy. Karena ini sharing aja dikit ya. Karena semakin besar ban lo, semakin besar, semakin tebel, itu dia akan semakin melindungi velg. Betul. Kayak gitu. Oke, boy, gue mau nanya sama lo. Kalau misalnya lo punya nggak sih saran atau pendapat mungkin untuk HSR atau mungkin buat toko Quantum kedepannya, apa yang mau lo sampaikan? Untuk saya pakai kayak Quantum mungkin ini apa bisa mau nambah tempat lagi lah kan Balikpapan ini nggak kecil kan nambah tempat lagi iya oh buka cabang baik iya supaya apa nih supaya nggak kejauhan gitu kejauhan oke boy thank you banget siap, terima kasih banyak udah mau ini udah nyempatin waktunya juga by the way apa ya sekali lagi gue ucapin makasih banyak oke, udah mau pakai HSR dan Acelera siap. Sampai jumpa lagi. Oke, boy, itu dia tadi cerita gue sama bro siapa tadi? Leo. Bro Leo. Wah, jangan-jangan bintangnya Leo juga nih. Iya, betul. Itu dia tadi ya, bro. Obrolan gue sama boy Leo ini anak muda dari Balikpapan yang usianya udah ada 35 mungkin? 27 tapi udah punya 2 showroom dan rental mobil. Gila, ini inspirasi anak muda banget. Ini pasti ada... Apakah ini pasti ada jalan ceritanya dong lo bisa sampai kayak punya showroom sekarang apa segala macam? Ya, emang dasarnya saya dari otomotif, dari sales mobil di Daihatsu. Dari sales mobil? Sales Toyota, terus saya kumpulkan dananya, ini saya olah, ini nih. Ya pinjem bank utang. Tapi sekarang akhirnya bisa ya, berjalan ya sesuai ya. Dengan gokil ini boy ya. Dari seorang dealer, sales ya. Sales. Dari seorang sales sampai sekarang punya showroom sendiri 2 lagi, 2 boy. Bukan cuma satu, sekaligus rental.
Oke, Bro Leo, sukses sekali buat lo. Oke, boy, itu dia. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.